saya Kitty Manu. Hari ini kalian akan aku ajak ikutin kegiatan aku seharian. Yuk! Sama kamu buat ikutin kamu seharian ya. Capek loh. Bakalan lelah banget enggak sih ntar kayak aku bikin yang seneng-seneng nih hari ini. Okay. Jadi hari ini mau ngapain aja nih kira-kira rencananya? Yang jelas sih mau ke toko. Terus aku juga sekarang kan lagi bikin studio baru nih. Nah, terus nanti aku juga harus ke sana soalnya mesti beres-beres. Oh, katanya nih kalau creativepreneur ya, creativepreneur kan kerjanya lebih santai daripada orang-orang kerja masa biasa. Tuh kayak lebih ya udah bisa ke kantor jam berapa aja. Lo bahkan enggak ke kantor sama sekali gitu tuh beneran enggak sih? Benar. Kalau ke kantor jam berapa aja dan enggak ke kantor sama sekali itu benar, tapi bukan berarti enggak kerja, kan. Iya, makanya soalnya kalau kerja sendiri apalagi itu tuh menurut aku tanggung jawabnya tuh lebih besar daripada kerja kantoran kan. Apalagi karena kerja sendiri kan tanggung jawabnya buat sendiri kan. Jadi itu lebih besar. Ini bentar lagi nyampe nih kayaknya. Iya, itu udah deket banget. Udah dari kapan sih nih tokonya? Baru bukanya tuh 3 bulan, jadi kita juga masih soft opening. Aku rencananya baru bulan depan benar-benar grand openingnya. Ini tokonya, yuk yang kiri ini. Sinar matahari, jadi kalau ditaruh di dalam indoor kadang-kadang dia suka kekurangan aja, jadi makanya aku rotate, jadi nanti kayak seminggu sekali yang di luar benain dalam, yang dalam benain luar lagi. Toko barunya ntar bakalan lebih fokus kemana? Kalau yang toko barunya kan emang sebenarnya fokusnya jualan tanaman sama bunga kan. Emang di sana emang ada space juga buat workshop. Cuman emang karena tanaman dan bunganya itu juga udah cukup banyak, jadi kayaknya emang studio buat craftingnya. Jadi aku pindahin ke Cipte gitu. Toh masih deket, jalan kaki bisa. Oh iya. Dilakukan di sini. Terus habis itu kalau mau datang untuk prakaryaan, mau workshop bareng atau mau blended juga bisa. Ini sekarang lagi disiapkan. Semoga dalam waktu dekat, kurang dari sebulan, kita bisa mulai prakaryaan bareng di sini. Ya.